administrasi Jakarta Barat adalah salah satu kota dari 5 kota administrasi di daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan berpusat pemerintahan yang berada di Kembangan. Padatnya penduduk Jakarta Barat jelas menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga hukum seperti Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Barat beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan bergerak begitu cepat dan dinamis, menuntut lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk segera beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat, praktis, simpel, efektif, dan efisien. Hal ini menuntut upaya yang sungguh-sungguh dalam upaya memacu laju reformasi birokrasi melalui transformasi mindset dan culture set dari zona nyaman ke zona kompetitif. Guna mewujudkan hal tersebut, serta dalam rangka penguatan dan peningkatan pelayanan publik menuju zona integritas, Pengadilan Agama Jakarta Barat telah menerapkan beberapa inovasi, baik yang dibuat sendiri maupun inovasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Adapun aplikasi yang dibangun sendiri oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat antara lain Si Kumistru, Si Nora, Si Pendekar, Sisduk PCR, dan iKemas. Dalam beberapa perkembangan tersebut, hal yang paling membanggakan adalah adanya Sisduk PCR, yaitu satu pekerjaan yang berbasis aplikasi ini dapat secara otomatis akan memperbarui status Anda pada sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah Anda selesai beracara di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan pelayanan dan perilaku khusus pada anggota masyarakat tertentu. Oleh karena itu, upaya Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk membantu memenuhi kebutuhan bagi kaum rentan tersebut telah dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa guiding block, transliterasi huruf braille bagi kebutuhan khusus tunanetra, area parkir khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang dekat dengan ruang pelayanan, jalur landai, dan ram pegangan untuk bangunan bertingkat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah adanya kerjasama antara Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan sekolah luar biasa dalam rangka menyediakan petugas pendamping tunanetra dan tunarungu bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus yang beracara di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pengadilan Agama Jakarta Barat memiliki visi yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Barat yang profesional, modern, dan transparan. Sedangkan misi Pengadilan Agama Jakarta Barat terbagi dalam 4 poin utama. Yang pertama, meningkatkan sarana dan prasarana yang modern untuk pelayanan publik. Kedua, meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Jakarta Barat. Ketiga, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan publikasi dan transparansi peradilan dengan dukungan teknologi informasi. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Barat antara lain bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infak, dan sedekah, serta ekonomi syariah.